Peternakan kambing Etawa di Purworejo kini menambah bidang pemerahan susu. Bukan hanya susu segar, olahan susu lain seperti permen pun dikelola. Berikut liputannya. Peternak kambing Etawa mengembangkan usaha. Jika sebelumnya peternakan di Dusun Somoroto, Desa Tlogoguwo, Kecamatan Kaligesing, Purworejo, Jawa Tengah ini hanya beternak, kini bidang pemerahan susu pun dikelola. Manfaat dan nutrisi susu kambing Etawa tentu menyehatkan, sekaligus menyehatkan pula perekonomian para peternak. Saat ini 1 liter susu Etawa dijual seharga Rp25 hingga Rp30.000. Untuk ternak kami untuk bertambah itu dengan sendirinya itu ya sekitar 60 sampai 70 ekor. Kenapa kok memilih Etawa? Kami milih budidaya ternak kambing ini karena untuk wilayah sini kan medannya bagus untuk beternak kambing dan juga ada nilai tambahnya susu ini. Selain susu segar, peternak juga mengolah susu dalam bentuk lain, seperti susu bubuk hingga permen susu. 1 kilogram susu bubuk dijual seharga Rp120.000. Sedangkan untuk sebungkus permen karamel berisi 25 permen, hanya perlu merogoh kocek Rp7.000. Kontributor Berita 1, Purworejo.